Yang berhubung dengan Rizda, Jakwa Rizda, ini berkaitan dengan projek tanam semula komersial yang Yang Mohamad tanya antara orang asli dengan Rizda Plantation. Dan untuk pengetahuan Yang Mohamad, daripada tiap-tiap satu orang di kalangan orang asli itu dapat 1 hektar lebih kurang, dan diberi tahun 2021 setiap peserta mendapat RM235 sebulan pada tahun 20 dividenlah dividen, dan pada tahun 2022 bermula pada Februari telah dinaikkan menjadi RM350 sebulan kepada setiap peserta yang ada di situ. Menteri boleh tambah sikit. Jadi maklumat yang saya terima tu yang dapat nilai lebih kurang dalam 300 lebih 400 tu hanya 2 bulan saja, Disember dengan November dengan Disember. Itu pun termasuk untuk sekolah lah kan. Tapi yang Januari hingga bulan 10 tu antara 100 hingga 150. Maknanya apa yang menteri bagi tu rasa tak teli lah apa yang maklumat saya terima. Jadi, menteri, saya harap mungkin pihak kementerian boleh turunlah tengok mungkin duit tu pergi tempat lain ke macam mana. Saya ambil perhatian yang Mohamad sebut. Angka yang tak tepat dengan yang saya sebut untuk disiasat oleh pihak kementerian. Dan akhir sekali